Si Mami itu perempuan asli, si Mami pewong asli. Ata, laki-laki bukan? Laki-laki lah. Oh iya. Isa laki-laki. Hai. Hai. Mami tahu di sana. Udah enggak usah telepon. Belum tentu dikunciin ya. Ibu-ibunya. Mami kok kita bising sih? Loh, itu sama sih nanti. Ya ampun. Bentar aku belanja dulu ya, Mami. Iya, iya belanja yuk, yuk, yuk. Iya, sebentar. Nah, kita makan-makan. Bersama Neng Depe. Sama Lope tercintanya. Lope, kita panggilnya Kalope sekarang ya. Hari kita makan-makan. Itu dikasih keju di tetap blow torch gitu ya. Tuh, kita makan-makan. Masuk ya dalam mulut. Endul. Kita sudah makan di traktir. Neng, makasih sama-sama ya. Mami, jangan bosan ya. Alope, alope, alope. Anu kembar deh baju kita. Kalau bisa ya, Mami sehati. Yes. Ini Rolex harganya 179 ya? 176. 176. Wow. Jangan beda ya Mbak, aku mau begini deh. Oke, okay. Sama persis ya? Sama persis. Oke, okay, baik. Waiting list saya, ya. Mm-hmm. Nah, udah, aku mau ini. Apa yang ini nih, 2 miliar? Enggak. Tuh, 2 miliar. Ini aku aja lah ya. Bungkus, bungkus. Aku juga ya. Gede di rumah. Gak apa-apa, berarti rumahnya di Tantek. Bagus banget. Ini harganya mana 2 miliar? Ini. 2 miliar. Ini 500-600an. Mami ini ajalah yang murah-murah. Yang 179 aja, 179 juta. Waiting list yang keberapa itu ya ampun. Oh ya ampun, ini udah beda-beda. Alamat ke-43. Oh mewahnya ya. Kita ke NSQR. Siapa di sana? Gak janjian. Nah, mereka gak janjian. Mami lihat ada mobilnya sini. Si Merli katanya udah kita mampir. Oh ya, kelihatan deh. Kelihatan. Dua, tapi kita udah ngelewat dulu. Jadi putar balik lagi. Iya, kita putar balik lagi. Masih ada aja orang-orang yang hidup di zaman purbakala, anak-anak online-nya bertanya seperti ini, kok nggak beli langsung sih? Nah itu orangnya kurang jauh mainnya anak-anak online-nya untuk membeli sebuah buah-buahan kali ya, satu jam tangan Rolex itu waiting list dulu anak-anak online-nya, nggak sembarangan, dan mereka itu stoknya itu langka ya Yoke ya, dan kita harus waiting list. Nah Mami tadi PO dulu, nanti dijadwalkan kapan barangnya datang baru kita ambil, seperti itu anak-anak online-nya. Sama seperti Hermes ya, itu kita PO dulu, belanja perintilan dulu, baru datang. Jadi tuh barang-barang langka dan mewah itu nggak sembarangan beli, walaupun kau punya duit banyak. Seperti itu, edukasi buat anak. Seperti itu, edukasi buat para hertes yang tidak suka sama Mami dan yang kurang mampu. Dan anak-anak online, ya ada yang bilang lagi, iya kalau hidung jambu memang beli. Ada dia, tapi kan itu second hand. Kalau Mami itu kalian tahu ya, Mami gak suka barang-barang second hand gitu. Dan juga beli-beli di reseller yang tidak terpercaya, seperti yang dia beli barang Birkin yang pelsong itu. Apalagi Mbak Nepos ya, barangnya pelsong semua kan ada online. Beda sama Mami online, kalian ini belinya langsung in the store. Cucu the only one, only Mami online.
gimana sih Yoke? Gak tau nih, kita nyasar gak sih? Tapi boleh lah kayaknya healing-healing ya gak sih? Healing-healing deh di sini, gila-gila healing. Soalnya ada apa, adem-adem gitu loh. Adem banget ya? Iya, adem banget. Boleh lah, beli satu lah unit. Anybody home? Oh. Wow, lihatlah rumah anaknya mami ini. Cantiknya. Mana mantu? Mana mantu? Halo, Kak. Nah, anak online. Mami udah ketemu anak mami. Yoi. Nah. Makasih banyak loh, Kak, udah mampir ke sini. Dan udah kasih uang jajan. Apa? Dan... Iya, nanti kalau habis bilang lagi, ntar abang kasih lagi. Halu gak sih? Dah, dadah. Dadah. Ah, kita sampai juga di sini. Wow, pemandangannya. Tuh, kamar mami dari atas kelihatan sungai. Wow, healing. Dan mami kemana-mana nggak akan lupa bawa ini, basreng dari cemilan keraton dan ceker tentunya. Bukan begitu Yoke? Tuh, aku juga dulu. Kamu mau ceker atau basreng? Dua-duanya aku suka sih. Oke, kamu ceker mami basreng sih, okay. Kayak karena udah pedes perut mami. Ya. Dan kamu udah pesen makan tadi? Udah. Oke. Dan kita makan dulu anak-anak online. Cemilan keraton, I love you. Cuan, semua dapat cuan, ayo kita cuan, oh, cuan. Wow, cuan. Nah, ini makanan kita, wow, banyak sekali. Wow, ada sambal-sambal kemanjaan dan tentunya tidak lengkap makan kalau tidak makan basreng dari cemilan keraton dan juga cek. Nah, posisinya mami online dan sekarang mami ditemani oleh basreng. Kamu apa ceker ya? Ya ceker tuh guys, yang pedes. Yang pedes. Okay. Mari kita coba. Sambalnya. Thank you. Ini bukan ceker sayang. Tuh, ini tulangnya rangu ya guys, jadi bisa dimakan langsung sama tulang-tulangnya. Jadi udah crispy banget. Jadi nggak perlu sambal lagi nih. Kriuk-kriuk kerupuk gantinya. Jadi ini ceker endul-endul. Langsung aja diorder di cemilan keraton. Capcus. Cus. Makan sebanyak ini tentunya kita tidak takut dengan badan kita yang gemuk walaupun kita makan tengah malam. Betul. Karena ada NBS Slim. Aduh bentar lagi ya Mi, aku lagi nunggu barangku ini tinggal mami punya mami sih. Iya ya. Dan NBS Slim ini mencegah badan kita melar anak-anak online-nya dan ini sangat bagus sekali. Sudah aman dan tentunya sudah BPOM. Si ungu ini baru mami buka. Karena ini tinggal satu aja sih, besok iya. Kita beli ya. Bagus sekali, indahnya pemandangan. Wow. Mari kita makan. Wegom, kenapa sih Gom? Lu tuh selalu bangga-banggain orang-orang lain. Ya itu oke lah lu bangga-banggain teman-teman lu. Tapi kan teman-teman lu itu kayak si Waring pergi ke Dubai ngelontong. Ke Eropa ngelontong. Si Gorgor pergi ke Turki juga ngejastip. Nggak ada yang benar-benar liburan. Nah, mami online... lu bilang, tuh si kakek Halu itu ngapain? Ya, gue sih gak merasa ya, gue kakek-kakek. Karena gue itu ibu-ibu. Ibu-ibu PKK gitu, EKM. Nah, tapi kan pastilah status itu buat EKM. Dan lu mau tahu si Tubang ini kemana? Ya, ke Dubai dan ke Turki. Dan holiday nginapnya di Hotel Pullman. Gak kayak teman-teman lu, kayak Waring numpang di Eropa di tempat orang lain. Si Gorgor di Airbnb. Nah, kalau mami online di mana? Di Pullman, mami juga naik bisnis kelas anak-anak online.
Mami juga naik bisnis kelas. Sebenarnya sih nggak mau ya ngasih-ngasih tahu. Kayak kemarin tiket Mami nggak mau posting-posting. Nggak mau lah aku posting-posting sebenarnya. Cuman lu mancing-mancing mulu gitu ya. Nah ini gue ngoceh, gue kasih pemandangan yang indah. Lu nggak usah bangga-banggain tanah lu. Ini rumah tuh rumah orang tua lu aja. Bisa gue beli dengan menjual satu tas ini. Harga tas ini just cek di reseller sekarang harganya 390 juta stem tahun 2021. Ya sayangnya ini Maret 2021 jadi masih new. Ya, udah deh enggak usah bangga-banggain A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U P W S Y Z. Banggain aja diri sendiri, pergi ke luar negeri. Udah akhir tahun loh ini. Just refreshing biar otak kita fresh. Enggak usah nanti fitnah Eke. Uangnya dari mana? Uang dari mana? Lu tahu kan bisnis gue itu lancar dan laris manis. Dah, itu aja. Satu lagi ya. Gue ini orang salah satu tipe orang yang bekerja keras dan bisa masuk ke kalangan manapun. Bukan kayak lu, lu bisanya hanya bisa masuk ke kalangan ani-ani. Gue bukan merendahkan ani-ani, tapi gue juga punya teman ani-ani. Cuman perlu lu ketahui, gue lebih 10 kali lipat lebih maju terdepan dibandingkan lu, ya. Nih, rombongan elu tidak ada yang punya begini, tapi Mami Online udah punya ya, dan ini dapat langsung dari toko. Bahkan si hidung jambu pun tidak bisa mendapatkan ini langsung dari toko, paling dari reseller, itu pun KW yang dia dapatkan. Nah, sekarang Mami Online jauh lebih up to date dibanding kalian, apalagi sekarang Mami menjadi salah satu pemegang arisan sosialita. Bentar lagi birkin-birkin kepanjangan Mami itu berdatangan. Jangan makin panas ya. Jangan makin panas ya, keeksisan Mami Online tiada tara, tiada mantul. Berkat siapa? Berkat doa. Keeksisan Mami Online tiada tara, tiada tanding, tiada banding ya. Tapi bagi kalian sih, kalau Mami sama teman-teman Mami ya, Mami memang kebanding sih. Karena mereka cucuk-cucuk semua. Nah, itu berkat siapa Mami bisa seperti ini? Berkat anak-anak online Mami, terkasih, tercinta, tersayang, dan terupdate, dan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Mami tetap eksis, Mami tetap bahagia, tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan kayak kamu suka bersumpah-sumpah, akhirnya kamu sendiri yang kena. Jangan kebanyakan tanah, capek nyangkulnya ya, akhirnya lu gak bisa kebeli ini nih. Oke, sayang. Oke, dan akhirnya juga lu gak bisa keluar negeri kan? Gak kayak Mami Online, oke? Nanti tenang aja, Mami bakal ke Amerika, Mami bakal ke Eropa, Mami bakal keliling dunia. Udah, anak online doain aja. Yuk, jangan makan timun mulu, jangan makan ikan asin mulu. Yuk kita kerja keras bagai kuda.